Oke, langsung saja kita gaskan menuju ke tempat restorasi. Angker menggo wae. Guys, busnya ini. Coba kita nyalakan untuk interiornya. Ayo tambah ganteng pol. Halo guys, pada video kali ini saya akan modifikasi Jetbus 5 ya guys. Seperti apa kabusnya dan bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai akhir, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini dia ya guys, kenampakan bus yang akan kita modifikasi. Dan rencananya bus Jetbus 5 yang rosokan ini akan saya jadikan menjadi bus Jetbus 5 Tunggal Jaya yang Blackpink ya guys. Seperti apakah jadinya? Seperti biasa, tonton video ini sampai akhir saja. Oke, yuk langsung saja kita starter terlebih dahulu untuk bisnya ini. Apakah masih bisa untuk di starter? Karena ini sudah terbengkalai, sudah cukup lumayan lama ya. Padahal Jetbus 5 barusan rilis ya. Coba kita starter. Oh, bisa ya, masih enak sekali ya untuk mesinnya ini. Untuk air susunya juga sangat enak mungkin. Oke, waduh, tinggi sekali ya, bisa dinaikkan pol ya. Oke, ini masih banyak PR-nya ya untuk liverinya, kaca-kacanya dengan penuh dengan noda. Setelah itu bannya masih kotor, kaca spionnya belum ada, dashboardnya juga masih seperti itu. Terus habis itu untuk perlampuannya masih lengkap semua ya ini. Untuk perlampuannya masih lengkap. Rating masih nyala semua. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup bagus untuk perlampuannya. Tapi untuk livery dan kaca-kacanya serta spionnya ini yang belum, yang menjadi PR saya ya. Oke, langsung saja kita gaskan menuju ke tempat restorasi untuk merestorasi bus ini menjadi bus Tunggal Jaya yang Blackpink ya guys. Oke, kita gaskan. Kita majukan pelan-pelan. Ayo maju wey. Waduh, berat guys. Maju, 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 terus, terus. Ayo gas, gas tambahin lagi. Oke, tambahin lagi. Langsung belokkan ke kiri ya. Coba, coba kita naikkan. Ini kita polkan ke atas ya untuk suspensinya. Jadi biar nggak nyanggrok bawahnya. Kalau cuma karat-karat seperti ini sih gampang ya untuk apa namanya menghilangkannya. Tapi kalau pecah bodinya, waduh, nanti aduh ya. Ini pecah ini. Bodinya ditabrak mobil ya. Oke, ini kita pakai kamera luar saja ya. Oke, mantap sekali. Masih enak sekali ya untuk apa namanya, untuk idlingnya, untuk mesinnya juga masih enak semua ini ya. Mantap, mantap, masih enak. Cuman nggak dibersihkan beberapa tahun ya ini, makanya sampai berkarat dan berlumut jalannya. Langsung saja kita buat ngeblong ya. Awas, awas. Langsung kita buat ngeblong-blongan. Meskipun bus rosok tapi berani ngeblong-ngeblong ya. Waduh, kena tilang. Angker menggo wae. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Ya Allah, guys. Ya Allah, ini ada kecelakaan ya. Ya Allah. Ada kecelakaan guys antara sepeda motor ya ini. Ya Allah, tetap berhati-hati di jalan ya guys. Keluarga menunggu di rumah. Aduh, 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 aduh. Ada itu, ada yang dibawa sama ambulannya sudah ya. Ada sudah ya, sudah ada yang dibawa petugasnya maksud saya. Oke, kita lanjutkan saja ya daripada membuat kemacetan. Jadi kita langsung lanjutkan saja. Nah, ini dia tempat restorasi yang kita tuju. Dan di sana, di depan sana ada perbaikan jalan ya guys. Tapi kita belok di pom bensin sini. Oke, kita belokkan ke kiri sini ya. Oke, naik. Oke, mantap. Kita nggak ngisi bensin ya, tapi cari tempat untuk restorasinya. Tempat restorasinya ada di sebelah sana. Mana ini tempat restorasinya ya? Nah, ini dia.
ya pas ya, langsung kita nama enter, kita masuk dalam bengkel dan kita foxy terlebih dahulu biar hilang untuk karat-karatannya, lumut-lumutnya dan noda-nodanya. Kita foxy menjadi warna putih. Oke, sekali klik langsung jadi ganteng sekali ya. Langsung bersih, langsung mengkilap. Oke, mantap sekali. Sekarang waktunya untuk membersihkan bannya. Kita ganti saja bannya, bukan dibersihkan ya. Pakai yang ini, Goodyear kurang bagus ya. Hankook seperti apa Hankook? Oh, seperti itu. Jangan ya, pakai yang Michelin saja. Saya suka pakai yang Michelin ya. Kita ganti ban saja yang Michelin. Setelah itu ini kita kasih balak Alcoa. Balak Alcoa yang 10 lubang ya. Lubang 10 untuk bautnya. Maksudnya lubang itu untuk baut ya, guys. Ini juga yang Alcoa 10 lubang yang chrome. Oke, sudah ganteng lo. Cuma gini tok ae lo wis ganteng, dari yang awalnya tadi bus rosok sekarang menjadi bus putih. Ya bersih sekali ya, guys. Dan sangat ganteng sekali. Kita kasih selebor juga ya. Kita kasih selebor. Oke, yang depan juga jangan lupa dikasih selebor. Oke, mantap. Yang belakang ya, sekarang yang belakang dikasih selebor juga. Yang belakang dikasih selebor. Oke, mantap sekali. Setelah itu dikasih besi ya. Besi. Bukan lampu kolong. Lampu kolongnya dikasih juga enggak apa-apa. Terus habis itu ini besi 2 ya. Besi 2. Oke, mantap sekali besi 2. Setelah itu wingletnya. Wingletnya kita kasih warna winglet putih ya, nanti biar nyatu sama warna livery dari Blackpinknya nanti. Langsung saja kita kasih livery Blackpink ya. Oke, kita kasih livery tunggal jaya yang Blackpink. Mana ini? Kids Panda, Wiratama, dan ini dia Blackpinknya. Oh ho ho ho, sangat keren sekali. Oh, ini masih belum ada spionnya ya. Jadi agak saru gitu, agak wagu ya. Kalau ada spionnya sangat ganteng sekali. Yang awalnya bus rosok sekarang menjadi bus super ganteng dan super real ya. Ini seperti bus tunggal jaya Blackpink pada aslinya. Seperti itu, strobonya dikasih strobo juga. Seperti halnya di real life ya. Untuk Blackpink ini full strobo ya biasanya. Oke, ini dikasih yang ini. Mantap sekali, yang atasnya juga dikasih ini, dikasih ini. Oh, jangan-jangan yang ini seperti apa? Jangan, yang ini saja. Setelah itu ini dikasih baru yang 6. Oke, yang 6 lagi dikasih yang 6. Setelah itu yang atas dikasih yang 7. Oke, sudah cukup sekian saja ya untuk apa namanya? Untuk ini strobonya. Ini dikasih strobo. Oke, sudah bagus dan sudah ganteng untuk strobonya, sudah cukup. Ini dikasih spion kecil, spion mini. Setelah itu dikasih apa lagi untuk aksesorisnya ini? Oh ya, emblemnya ini, emblem Hino. Oh, jangan ya, emblem Hino-nya menutupi emblem nganunya, apa namanya? Emblem tunggal jayanya. Ini apa ini? Enggak perlu. Ini apa? Plat. Oh, plat nomor ya, guys, ini. Part saat, oh nggak usah ya ini. Busway dikasih saja nggak apa-apa. Busway 4 mana ya yang bagus ya, yang kelihatan nyatu dengan warna liverynya itu yang mana ini? Busway kuning. Masa kuning, guys? Merah saja ya, dikasih yang warna merah saja. Yang ini apa ini? Oh, ini segitiga ya. Oke, bagus ini aja. Setelah itu dimodifikasi untuk apanya lagi ya ini? Dispenser sudah, talang air sudah. Setelah itu ada apa lagi ini? Lampu interior satu saja. Setelah itu penumpang jangan dikasih dulu karena ini masih bis baru ya. Besi enggak usah. Oke. Terus habis itu kita merambat ke belakang ya. Kita kasih plat nomor 3. Setelah itu ini kita kasih enggak usah lagi ya. Busway kita kasih busway lagi nih untuk yang ini base. Ini yang pink saja biarnya sama ya dengan warna liverynya yang pink. Oh, mana tadi busway 5. Oke, ini kita kasih emblem Hino karena kita pakai Hino RM.
Oke, ini atasnya dikasih lampu bills. Lampu bills lagi. Oke, mantap sekali untuk bus Blackpinknya. Ini sudah sangat super ganteng. Kita coba masuk ke dalam interior. Apakah ada yang bisa dirubah untuk interiornya? Ternyata tidak ada, sudah cukup semua ya. Sudah cukup bagus dan sudah cukup rapi ya guys. Jadi nggak ada yang perlu dirombak-rombak atau dimodifikasi. Yuk kita langsung confirm order. Oke. Oke, mantap sekali. Dan ini dia kenampakan bus Blackpink yang kita modifikasi tadi. Masya Allah, coba kita nyalakan untuk lampunya. Kita rating hazard. Oke, mantap sekali ya guys. Cuma lampu mundurnya ini nggak ada ya. Di Z-Bus 5 memang nggak ada lampu mundurnya kah? Loh, nggak ada lampu mundurnya ya. Biasanya itu kan nyala lampu mundur ya. Loh, nggak ada lampu mundur. Oh, lampu mundurnya ada guys. Oh, bukan ding. Iya, bukan lampu mundur itu guys ternyata guys. Tak kira putih ini loh, putih yang di bawahnya lampu rating itu loh. Di sampingnya lampu rating yang samping itu, tak kira itu lampu mundur. Ternyata meskipun maju pun tetap nyala warna putih. Jadi nggak ada lampu mundurnya ya ini untuk Z-Bus 5 dari Mas Mista dulu ini. Oke, nggak perlu ya, nggak apa-apa lah ya. Kita pakai apa namanya spion saja atau pakai pak kernet saja nanti yang ngabani, ibaratnya kalau bahasa Jawa itu ngabani ya. Yang memberi kode kita kalau ada apa-apa di belakang, jadi nggak perlu lampu warna putih seperti itu ya guys. Yuk langsung saja kita review, kita mundurkan sedikit untuk bisnya ini, kita review dengan cara kita matikan untuk, bukan kita matikan tapi kita gelapkan ya untuk cuacanya atau untuk waktunya kita jadikan sore hari. Langsung saja, mana ini giset time, untuk giset time-nya giset time berapa enaknya, 19 seperti apa, masih terang ya, coba kita kasih yang 20. Oke, 20 cukup ya, mantap sekali ya guys busnya ini. Coba kita nyalakan untuk interiornya. Yuk, tambah ganteng pol, tambah ganteng parah ini untuk bus Z-Bus 5 dari karoseri Adiputro Malang. Dan mood ini merupakan karya dari Mas Mistadul. Dan untuk mood mapnya, ini mood map Jateng V3.2, map yang free dari Mas, bukan Donald. Seperti itu. Oke lah ya, mungkin cukup sekian dulu untuk video modifikasi bus rosokan tadi menjadi bus Tunggal Jaya yang Blackpink pada video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Dari saya kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.